Selamat siang Dr. Ringgis. Selamat siang Ibu. Apa kabar Dr. Ringgis? Baik, selalu sehat selalu ya dokter ya. Dan kita senang bisa hari ini ketemu dan interview dengan Dr. Ringgis, dokter yang sudah sangat berpengalaman dalam nuclear medicine, pengobatan nuklir di Beacon Hospital. Kita langsung saja kita tanyakan ke dokter kita yang ahli. Dr. Ringgis, sudah berapa lama di Beacon? Saya sudah lebih kurang 5 tahun di sini. 5 tahun. Yeah. Dan dokter memang spesialis di nuclear medicine. Yeah. Dan kalau saya boleh tahu dokter, di Malaysia itu ada berapa dokter nuclear medicine? Di Malaysia lebih kurang ada 40 hingga 50 dokter. Wow, tidak banyak ya. Memang tidak banyak. Sangat sedikit. Yeah. Berarti kita beruntung bisa memiliki Dr. Ringgis di sini ya. Dr. Ringgis, sebenarnya kita banyak pertanyaan terutama dari pasien-pasien kita ya. Sebenarnya pengobatan nuclear medicine ini digunakan kepada pasien yang bagaimana keadaannya untuk pengobatan kanker? Bisa dokter? Iya, yeah, bisa. Yeah. Sebenarnya perubatan nuklear atau pengobatan nuklear boleh digunakan untuk pesakit kanker dan juga pesakit bukan kanker. Untuk pesakit bukan kanker, contohnya kita boleh menilai fungsi ginjal dia. Contohnya bagi kanak-kanak, kita nak tahu fungsi ginjal dan sebagainya, kita boleh buat pemeriksaan nuklear juga. Terutamanya sekarang di Beacon Hospital, kami menggunakan pengubatan nuklear ini untuk tujuan perawatan pesakit kanker. Contohnya katakan pesakit itu mempunyai kanser payudara, pakar onkologi yang merawat ingin tahu tahap kanker pesakit tersebut. So kita akan melakukan suatu pemeriksaan yang dipanggil FDG PET scan. So melalui scan tersebut, doktor yang ingin merawat pesakit akan tahu tahap pesakit. Okey, berarti kalau sebelum melakukan pengobatan itu, kita mesti melakukan PET scan terlebih dahulu ya dokter ya. Dokter boleh jelaskan tentang PET scan, kapan seorang pasien itu bisa melakukan PET scan? Maksudnya mau cek keadaan seluruhnya, akan minta untuk PET scan juga dokter. Jadi bagaimana dokter kategorikan? Okey, so sebenarnya perkhidmatan PET scan ini bergantung pada undang-undang di suatu negara tersebut. Ada setengah negara yang menggunakan PET scan untuk tujuan saringan. Maksudnya pesakit itu mungkin tidak mempunyai kanker, tetapi mereka ingin tahu ada apa-apa ketumbuhan atau ada apa-apa masalah di dalam tubuh badan, mereka boleh melakukan pemeriksaan PET scan. Tetapi di Malaysia, kita tidak dibenarkan berbuat demikian. Di Malaysia terutamanya, kami menggunakan PET scan biasanya FDG PET scan, yang itu untuk tujuan menilai pesakit yang mempunyai kanker. So, apa yang kita buat ialah katakan kita suspek pasien itu mempunyai sesuatu ketumbuhan, katakan di contohnya payudara, dan ketumbuhan itu tidak hilang. So biasa apa yang berlaku ialah pesakit akan jumpai doktor. Doktor akan mungkin melakukan beberapa pemeriksaan yang ringkas, dan mungkin kita akan mengambil isi dari ketumbuhan itu. Selepas mendapat keputusan hasil pemeriksaan isi, jika kami dapat tahu pesakit ada kanser payudara, seterusnya doktor yang memeriksa akan meminta pemeriksaan PET scan. So pemeriksaan PET scan ini kita buat untuk tujuan menilai tahap kanker dalam pesakit tersebut. So bila kita dapat tahu contohnya ketumbuhan itu hanya di suatu tempat yang tertentu, apa yang berlaku ialah doktor yang merawat mungkin boleh keluarkan ke semua ketumbuhan. Sumbernya dari mana, pusatnya dari mana, penyebaran, dan dokter itu mulai mengobati dari bagian mana, ya dokter yang itu yang juga, pentingnya PET scan dan stadium berapa akan kelihatan, ya dokter. Dokter, saya mau tahu apa sih keistimewaannya
PET scan di Beacon Hospital? Keistimewaan PET scan di Beacon ialah kita mempunyai beberapa jenis PET scan yang kita lakukan di sini, terutamanya PET scan FDG. Yeah. PET scan yang kita lakukan untuk kebanyakan pesakit kanker kami dan dengan harga yang sangat murah, hanya ringgit Malaysia 2000 sahaja. 2000 saja. Ya, yeah, 2000. Kalau saya tahu itu 2000 berarti kira-kira 7 juta saja, Doktor. Yeah, itu memang sangat murah. Yeah. 30 pemeriksaan PET scan dalam sehari. Wow, berarti yes, kerjanya tidak stop ya, Doktor? Tidak stop dan memang busy. Ya, jadi memang kita itu tempat yang banyak di refer untuk buat PET scan. PET scan di Malaysia dan di rantau ini. Iya. Yeah. Okey. Selain itu saya juga pernah dengar tentang gallium scan. Oh iya. Yeah. Apa itu perbedaannya PET scan FDG dengan gallium itu ya, Doktor ya? Gallium scan ialah sejenis pemeriksaan PET CT juga, tetapi yeah, digunakan untuk beberapa penyakit yang khusus. Contohnya penyakit neuroendocrine tumor, yeah, atau penyakit prostat cancer. Yeah. So, neuroendocrine tumor ialah satu penyakit yang jarang berlaku. Yeah. So, untuk penyakit neuroendocrine ini, kita memerlukan pemeriksaan PET scan gallium, yang kita panggil gallium rotatik PET scan. Untuk pesakit yang mempunyai kanser prostat, yeah, kita biasa melakukan gallium PSMA. Untuk mengetahui, sama juga untuk mengetahui tahap keseriusan penyakit. Dan PET scan gallium ini sebenarnya agak mahal, yeah, di kebanyakan tempat di luar negara. Di luar negara dan juga di Malaysia. Dan juga di Malaysia. Yeah. Yang istimewa di Beacon ialah harga yang ditawarkan ialah sangat berpatutan, hanya ringgit Malaysia 3200 sahaja. Okey, Doktor, sebenarnya saya pernah dengar ya ada pasien dari tempat lain yang dari luar negara-negara lain yang pernah datang ke Beacon ini cuma untuk buat gallium PET scan. Katanya itu bisa sampai menghemat sampai 30 juta rupiah lebih. Oh iya, memang kira-kira betul, lebih dari 10.000 ringgit. Iya. Ya, penghematan yang jadi bisa untuk dipakai untuk makan, untuk hotel, ya kalau yang lagi melakukan pengobatan bisa hematnya itu 30 juta itu sudah sangat luar biasa. Kita bisa sangat membantu pasien, ya. Oke, Dokter, kalau seperti yang tadi Dokter bilang, kalau kita sudah cek dengan gallium, dengan neuroendocrine dan juga dengan yang prostate cancer yang perhaps is untuk yang end stage kah, Dokter, untuk tahap terakhir atau gimana? Dan bagaimana pengobatannya? Apakah ada yang saya dengar tentang lutetium kalau salah? Iya, betul. Lutetium ialah sejenis rawatan yang lebih khusus untuk merawat penyakit neuroendocrine dan juga penyakit kanser prostat. Untuk pesakit yang mempunyai neuroendocrine tumor, pilihan yang wujud ialah sangat limited, sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi katakan kalau pesakit tidak boleh menjalani pembedahan atau tidak berjaya dengan kemoterapi, kita boleh mencuba rawatan lutetium rotatik untuk neuroendocrine tumor. So kami sudah melakukan banyak rawatan lutetium rotatik, kurang 400 cycle lutetium rotatik dan lutetium PSMA. You are an expert, Doktor. Okay. Dan untuk pesakit prostat pula, kanser prostat, kita menggunakan lutetium PSMA untuk tahap terakhir. So kalau pasien yang mempunyai penyakit prostat, jika tidak dapat melakukan pembedahan atau pesakit tidak berjaya dengan rawatan hormon atau kemoterapi, berarti pasien itu juga kemungkinan sudah melakukan pengobatan dengan onkologi, yeah, sudah memang tidak ada harapan lagi dan baru akan consider untuk nuclear medicine. Benarkah begitu? Iya, untuk rawatan nuclear medicine seperti jadi dia akan mempunyai quality of life, yang punya lifespan kemungkinan yang bisa di itu tujuan di, kita, lebih banyak, lebih lama lagi, tapi betul, dengan quality time dengan family, ya, betul, Dokter ya. So semua kemudahan PET scan dan juga rawatan lutetium memang tersedia di Hospital Beacon. Semuanya ada. Semuanya ada, ya. Dan menurut yang
pendengaran saya, memang Beacon ini termasuk rumah sakit kanker yang sangat lengkap, malahan yang terlengkap ya. Jadi Dokter Linggis ini, peranan Dokter Linggis itu juga untuk support semuanya ya dokter ya. Oke, dokter. Dokter, ini ada pertanyaan. Apakah ada kebatasan umur untuk melakukan pengobatan dengan nuklir ini? Sebenarnya kebatasan umur tidak ada. Ya. Tetapi yang penting ialah kebolehan pesakit untuk baring flat ya, semasa kita melakukan pemeriksaan sekian. Jadi untuk kanak-kanak, jarang kita guna pemeriksaan PET scan sebab kebanyakan waktu mereka tidak boleh cooperate dengan kita ya. Dan juga radiasinya, apakah diperlukan? Dan radiasi juga, ya, satu faktor utama untuk pesakit kanak-kanak kita jarang gunakan. Untuk pesakit dewasa pula kita biasa gunakan. Makanya saya sering kalau pasien yang memulai pengobatan pasti akan di PET scan dulu ya dokter. Iya, betul. Setelah pengobatan akan di PET scan juga dan betul, follow up pun 6 bulan juga akan PET scan juga. Jadi kalau buat di Beacon itu betul-betul bisa hemat banyak ya dokter ya. Iya. Karena cuma 7 juta rupiah satu kali. Iya. Dokter, untuk lutetium yang tadi dokter jelaskan untuk pengobatan lutetium itu, bagi pasien itu, apakah dia perlu nginep di sini atau dia bisa langsung beberapa kali treatment bisa langsung balik ke Indonesia atau bagaimana? Untuk berubat lutetium, terutamanya pesakit kena melakukan pemeriksaan kilium, PET scan terlebih dahulu, sebab kita ingin tahu tahap penyakit tersebut. Setelah itu saya juga akan memeriksa darah untuk pastikan semua dalam keadaan yang elok, dan 3 minggu berikutnya kami akan melakukan rawatan lutetium. Ini disebabkan lutetium itu sebenarnya datang dari luar negara, dari Eropah. So jadi kami tidak boleh melakukan rawatan terus. Jadi masih tunggu 3 minggu. Untuk tunggu datang ke dari Eropa dikirim ke Malaysia. Ubat dikirim ke Malaysia dan semua tempat rawatan sama juga. So kami tidak boleh melakukan rawatan, maksud saya jumpa pesakit hari ini dan esok kita rawat dengan lutetium. Berarti kalau pasien yang mau planning untuk datang, mereka mesti datang sini dulu untuk di scan dulu, dan itu boleh balik 3 minggu dulu, baru akan balik lagi ke sini untuk memulai pengobatan, Dan waktu mereka balik ke sini itu, dokter, berapa lama mereka mesti tinggal di sini? Sekurang-kurangnya semalam. Satu malam saja. So biasanya apa yang saya lakukan ialah saya akan masukkan pesakit ke ward untuk hari perawatan. Saya setelah semalam di hospital, hari berikutnya kami akan melakukan suatu scan. Jika scan semua okey dengan pesakit rasa selesa, saya benarkan mereka balik ke tanah air. Yang saya dengar itu ada bilik isolasinya ya dokter ya, kalau kita melakukan setelah melakukan. Jadi pasien itu akan diisolasikan dan dia tidak boleh dekat dengan keluarga. Jadi itu cuma satu malam aja ya? Yang itu ialah selepas rawatan. Tetapi untuk rawatan lutetium, kami biasanya kita nasihatkan perlu ada jarak di antara pesakit dengan orang di sekeliling selama sekurang-kurangnya seminggu. Satu minggu. Sebab radiasi yang datang dari rawatan lutetium itu baik untuk pesakit, tapi kurang baik untuk orang di sekeliling. Ini memang satu note yang penting, catatan untuk pasien dan keluarga yang menjaga ya. Untuk rawatan lutetium. Semua ini bisa didapatkan di Beacon Hospital. Bisa didapatkan. Memang semuanya komplit ya di Beacon ya. Dokter, kalau umpamanya untuk estimasi, biasanya kan pasien mesti jaga-jaga juga, biayanya berapa untuk datang untuk semua biaya pengobatan, dari mulai scan sampai ke pengobatan yang terakhir untuk lutetium, itu biayanya berapa dokter? Sebenarnya untuk tujuan rawatan lutetium,
kami macam saya katakan tadi, kita kena buat pemeriksaan PET scan. Some of the patient saya akan buat dua pemeriksaan sekaligus, maksudnya FDG PET CT dengan gallium PET CT. Yeah. So setengah pesakit itu hanya gallium PET CT. Okay. So FDG PET CT akan kos lebih kurang RM2,000 Malaysia. Yeah, betul. Untuk pemeriksaan gallium lebih kurang RM3,200 okay. Malaysia. Yeah. Dan jika scan didapati sesuai untuk terus dengan rawatan lutetium, yeah. Rawatan lutetium akan kos lebih kurang ringgit Malaysia RM34,000 okay. per cycle. Dan biasanya kita akan beri lebih kurang 4 cycle rawatan. Jadi RM34,000 itu dikali 4 ya. Dikali 4 dan setiap ya. Rawatan jangka waktu antara setiap rawatan ialah satu lebih kurang cycle dengan cycle satu yang cycle lain. Yang lain ialah lebih kurang 8 minggu. Ya, 2 bulan. Okey. Ya, doktor. So berarti kira-kira semuanya ini sudah termasuk biaya konsultasi dengan biaya yeah. ward ya, dokter yeah. ya. So saya bisa bilang satu circle itu kira-kira 39,000 ringgit. Lebih kurang. Mungkin untuk cycle pertama. Cycle pertama sebab kita kena buat pemeriksaan PET scan. Iya, yang 2000 dengan 3200 yeah, yeah. ya. Just so cycle kedua dan seterusnya hanya 34,000. Okey. Berarti kalau kita hitungkan semuanya untuk yang pertama kali itu 40,000, kira-kira 120 juta lebih yeah. ya. Dan kalau kita satukan dengan yang 34,000 yang bisa jauh lebih murah nanti untuk circle yang kedua dengan circle yang ketiga yeah, yang 34,000 yeah. ya, itu sudah pas lah, sangat terjangkau untuk pengobatan ya, baik dari segi pengobatan onkologinya untuk kemoterapi, radioterapi, semuanya itu dengan harga terjangkau. Jadi berarti nuclear medicine ini juga kalau dibandingkan di tempat lain itu berarti di tempat kita ini jauh sangat lebih murah ya. Iya, terutamanya di Beacon. Dan kami juga dari masa ke semasa kita melakukan semua pemeriksaan PET scan yang baru yang hanya didapati di Eropah dan US. So kami dah mula introduce di Malaysia. Dan yang pertama yang memperkenalkan yeah. pengobatan lutetium ini di pertama, Malaysia. Yeah, lutetium PSMA yang pertama di rantau ASEAN yeah. dilakukan di Beacon. Pada tahun 2017 ya, dan ya. Kami sekarang mempunyai idea untuk menawarkan perkhidmatan actinium, sejenis lagi rawatan radionuklear, actinium PSMA dengan actinium notatif juga untuk pesakit kanser prostat dan neuroendokrin akan datang. Okey, kita akan bahas lagi selanjutnya mungkin dengan apa yang akan datang dengan Dr. Lingges lagi untuk yang lebih lengkapnya lagi dan waktu kita sudah mulai pengobatan tersebut ya dokter yeah. ya. Okey, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan live kita ataupun recording kita pada hari ini dengan Dr. Lingges yang memang sangat sibuk, yang satu hari juga PET scan ada 30 pasien yeah. itu cuma PET scan aja, belum lagi pasien yang melakukan pengobatan dengan lutetium dan lain-lainnya. Yeah, thank you for your time, Dr. Lingges. Thank you so much. Yeah, terima kasih banyak-banyak ya yeah, untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat yeah. baik di Malaysia ataupun di Indonesia. Yeah. Yeah. Thank you.